Halo, halo Sobat Mas, dimanapun berada, terima kasih sudah menonton channel ini kembali. Setelah cukup lama, sekitar 1 bulan lebih, saya nggak upload video. Nah, di video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SCTV yang sudah menyelenggarakan acara Adu Acting 31, di mana melalui acara ini saya bisa mengeksplor diri di bidang acting ya. Meskipun ya, saya aktingnya masih amatir sih, tapi saya senang aja gitu bisa mengeksplor diri. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Cintawati yang sudah membantu merekord video ini. Dan buat teman-teman yang ingin tahu gimana adu akting saya bersama dengan artis-artis SCTV, berikut videonya. Tonton sampai habis ya. Ya. Atas nama Ibu Nana Buana. Selamat pagi. Ini paket buat Bu Nana? Ya, betul sekali Pak, paket untuk oh. Ibu Nana. Baik. Tapi saya harus cek dulu ya apa isinya. Baik. Ini dia Pak. Kenapa isinya ini? Maksudnya, siapa yang kirim paket ini? Saya kurang tahu, Pak. Eh. Saya cuma ngantar. Apa Anda mau main-main sama bos saya? Enggak. Maksudnya gimana sih, Pak? Sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa yang kirim paket ini? Saya nggak tahu, Pak. Saya akan panggil satpam ke sini. Bapak sabar dulu. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Hei, jangan kabur! Waktunya aku tuangin obat tidur ke dalam minuman Nana. Supaya mereka gagal kencan. Ngapain Aya di situ? Jangan-jangan dia belum berbuat macam-macam. Cukup. Aya. Ada kamu di sini. Enggak, ini aku cuma cari gelas bersih. Di mana ya kok gelas panik? Bersihnya? Aku nggak nanya apa-apa loh. Jangan-jangan? Enggak. Ini bukan apa-apa kok. Apa yang kamu masukin ke situ? Kamu nggak percaya sama aku? Ya enggak. Nih kalau kamu nggak percaya, kamu minum aja. Enggak ada apa-apa. Kenapa kamu nggak yang minum? Oke. Okay. Aku minum ya. Cuk. Sorry. Mana aja sih? Maaf ya. Tadi gue nganterin teman gue dulu ke rumah sakit. Dan dadakan lagi. Loh, kenapa gak bilang? Lo gak ngabarin gue? Jok, gue kan panik. Jadi gue gak sempet ngabarin siapa-siapa. Syukur deh. Kalau lo gak kenapa-napa. Gue juga takut kalau ada apa-apa sama lo. Gue gak apa-apa kok. Terus mukanya kenapa jadi kayak gitu? Gue khawatir, apa gue balik lagi ke sana? Jangan dong. Kalau kayak gitu kita repot. Harus ke rumah sakit dulu, jangan ya. Terus gimana? Jadi perginya? Yeah. Yaudah yuk. Sayang, ayo dong. Kamu harus makan. Kamu kalau nggak makan, nanti kamu nggak bisa minum obat. Ayo, gak dikit mau. Lagi. Aku nggak nafsu makan. Ya? Ada apa ya? Pak. Mau mengantarkan oh, pesanan iya. obat? Obat. Obat pesanan kita ya? Iya, atas nama Ibu Maudi. Lah? Seperti ini ya Pak obatnya kemarin ya Pak? Itu sih gimana? Loh? Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Bapak, waktu itu... Ini istri saya lagi terbaring di rumah sakit, lagi sakit. Kenapa jadi bawainya itu? Pak, ini saya mengandalkan sesuai pesan. Istri saya ya? Kamu keluar sekarang. Kalau enggak saya panggilin security. Keluar! Oke Pak.